Selviana Leinkoten dari kelas 11 II1. Saya mengalami kesulitan pembelajaran daring karena kondisi ekonomi keluarga. Saya juga tidak memiliki gawai ataupun paket data internet. Saya Eko Saputra, duduk di kelas 12. Saya tidak memiliki gawai untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Jadi, saya lebih memilih untuk mengikuti pembelajaran secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Khairul Naim, SPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nunukan, merupakan sekolah di perbatasan. Perlu kami sampaikan bahwa dalam kondisi COVID-19 sekarang ini, SMA Negeri 1 Nunukan membuat program proses pembelajaran PJJ dengan daring dan luring. Untuk daring, seperti biasa, kita melalui aplikasi, sedangkan untuk luring, ini dibuatkan jadwal khusus yang nantinya siswa akan secara bergiliran untuk mengambil modul ke sekolah dengan bentuk hard copy. Selanjutnya, untuk agar tidak terjadi kerumunan, tetap siswa mengambil modul dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Karena letak geografis yang seperti ini, sehingga menuntut dua kegiatan itu harus kita laksanakan. Untuk modul yang dipersiapkan oleh sekolah adalah per mata pelajaran selama 1 minggu yang disusun jadi 1 dan dapat diambil siswa di TU atau guru yang bertugas. Siswa mempelajari dan mengerjakan tugas di rumah sesuai dengan modul yang diterima. Lalu, tugas-tugas itu dibawa ke sekolah dengan jadwal yang sama pada minggu berikutnya untuk dikumpulkan dan ditukar dengan modul atau materi yang baru. Itulah teknis pelaksanaan pembelajaran luring di SMA Negeri 1 Nunukan, sedangkan siswa yang lain mengikuti pembelajaran dari sesuai jadwal bersama bapak dan ibu guru masing-masing sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Meskipun kita sudah melaksanakan program PJJ dengan daring dan luring, namun ada kendala kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi, sehingga ada beberapa siswa yang tidak bisa melaksanakan daring, yang tidak bisa mengambil luring, sehingga tindakan sekolah melalui bapak dan ibu guru mengambil inisiatif untuk mendatangi mereka-mereka yang tidak bisa hadir di sekolah maupun luring, sambil menanyakan keadaan kondisi mereka di tempat tinggalnya masing-masing. Itulah kami dari seluruh Dewan Guru sepakat untuk mendatangi mereka agar mereka juga mendapatkan hak pengajaran yang sama dengan yang lain. Itulah program yang kita laksanakan.